Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan cara kerja tempur mortir yang menembaki posisi artileri Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya dirilis di telegram resmi Kemenhan Rusia pada Minggu 10 Juli 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Komandan Baterai Mortir menerima koordinat lokasi posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dari kendaraan udara tak berawak. Setelah mengidentifikasi target, kru mengambil posisi menembak tersembunyi dan segera melepaskan tembakan. Serangan tampak tepat mengenai sasaran. Di sisi lain, warganet juga menyoroti cara pasukan Rusia menyembunyikan mortir mereka. Tampak pasukan Putin menutupi senjata andalannya menggunakan banyak ranting daun. Огонь. Принял. Прием. Расчет к бою! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!